Di musim kampanye pemilu dan pilpres 2019 ini ternyata banyak kalangan yang meraup berkah. Di antaranya para pengusaha kayu yang biasa digunakan untuk pembuatan alat peraga kampanye atau APK. Dalam sepekan, mereka bisa mendapatkan ratusan order kerangka kayu untuk pemasangan baliho. Ratusan kerangka kayu untuk baliho kampanye dipesan dari masing-masing caleg dan tim ses dari Capres dan Cawapres. Salah seorang pengusaha kayu, Roni Widianto, mengungkapkan dalam waktu sepekan mendapat ratusan order kerangka kayu untuk pemasangan baliho. Bahkan hingga pertengahan Februari ini sudah ada ratusan kerangka kayu untuk memasang baliho kampanye baik caleg maupun Capres-Cawapres. Kerangka kayu yang digarap oleh Yono berukuran 1,5 meter x 2 meter dengan harga bervariatif tergantung kayu yang digunakan. Biasanya pengusaha kayu menggunakan kayu albasia dan sengon untuk membuat kerangka baliho kampanye. Namun rata-rata biaya pemasangan kerangka kayu untuk baliho kampanye dipatok dengan harga Rp100.000. Apabila memasang di titik yang jauh, biasanya pengusaha kayu meminta ongkos lebih karena harus menggunakan truk dan membeli solar. Gimana pesanan kayunya? Alhamdulillah udah lagi, malah semakin 100% meningkat ya? Rata-rata yang pesan dari caleg atau apa? Dari caleg. Dari caleg. Ya, terus dari proyek-proyek ada. Untuk pemasangan biasa, baliho. Kalau biayanya berapa, Pak? Biayanya tergantung dari banyak atau sedikitnya itu. Kebanyakan caleg. Iya. Roni menambahkan dalam waktu sepekan bisa menghabiskan 7 hingga 9 kubik kayu lebih untuk membuat kerangka. Ia memperkirakan pesanan kayu untuk kerangka baliho kampanye akan terus meningkat seiring mendekati hari H pemilu pada April mendatang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.